Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kesempatan video Arisam Channel hari ini lagi berada di depan Haris Resort Barelang Batam ya. Kami mau melihat suasana jembatan Barelang di kesempatan video motovlog hari ini. Semoga suka dan terobati ya rasa rindu di kawasan seputaran Barelang Kota Batam, Kepri Kepulauan Riau Indonesia. Jadi tetap stay tune. Oke, kita berkeliling ya, berjalan. Wow. Dan di sisi kiri bahu jembatan Barelang ini sangat fantastis sekali ya, pemandangan lautan terbentang dengan biru. Di sini ada pengerjaan pengecetan jembatan Barelang 1 ya, begini. Yang mana warnanya, kalau tidak salah kemarin warnanya ini warna kuning ya. Sekarang alhamdulillah sangat bagus ya. Mau dicet pembaruan. Luar biasa. Jadi yang kangen suasana jembatan Barelang di tahun 2023 ya, bulan 10. Seperti ini suasana terbarunya. Semoga suka dan ikuti terus video perjalanan saya Arisam Channel di kesempatan hari ini untuk menuju ke arah kampung Vietnam. Masya Allah. Dan tak lupa juga saya mengucapkan kepada yang selalu mensupport channel Arisam Channel ini, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan segala pintu rezekinya. Jadi tetap ikuti perjalanan kesempatan saya hari ini, yang mana tadi mulai start video ini dari jembatan Barelang 1 mau menuju ke arah kampung Vietnam, yang mana di sini banyak kita lihat ya, banyak toko-toko, warung-warung tempat menjual makanan. Sekarang lagi berada di atas jembatan Barelang 2. Bahkan kita bisa melihat ya di sisi kiri dan sisi kanan jembatan 2 ini, air laut sangat terbentang dengan indah dan biru, sebirunya cinta. Di sini kalau di malam hari di jembatan 2 ini dan di jembatan 1 tadi itu sangat dipadati oleh warga-warga kawasan Kepri, khususnya Kota Batam, karena jembatan 1 dan jembatan 2 dan sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan-wisatawan asing maksudnya. Dan jembatan Barelang ini ada 6 jembatan gitu. Next time kalau ada kesempatan saya akan mencoba buat berkeliling di Pulau Rempang ya. Tapi tujuan hari ini saya mau ke Kampung Vietnam. Jadi tetap stay tune di video Arisam Channel. Semoga suka dan terhibur. Jadi kita gas tipis-tipis ya. Oh, di sini ada tempat wisata juga ya. Tua Fisabilah Batam. Yang mana Kota Batam ini sangat luar biasa. Banyak terdapat
pulau-pulau mengelilingi kota Batam ini. Termasuk yang lagi viral-viralnya yaitu Pulau Rempang gitu. Selamat datang di Pangkalan Bakamla Batam. Oh. Di layar kamera saya sudah mulai terlihat jembatan Barelang 3 ya. Yang mana tadi kita melihat di melintasi jembatan Barelang 1 dan jembatan Barelang 2, sekarang kita melintasi jembatan Barelang 3. Inilah suasana di atas jembatan Barelang 3 ini. Masih ditemani oleh pemandangan laut ya. Di sini juga ada mobil yang lagi memancing di sini ya. Lagi memancing ya. Berarti jembatan Barelang 3 ini sangat bagus ya spot mancingnya. Ya, jembatan 3. Oh my god. Banyak yang lagi istirahat ya kan. Yang mana view ataupun pemandangan di kawasan Barelang ini sangat alami dan seger ya, karena kiri kanan bahur jalan raya yang selalu ini sangat masih banyak terdapat hutan. Hutan yang dijaga oleh pemerintah Kota Batam. Dan tetap ikuti video motovlog Arisa Amelia Channel yang tak seberapa ini ya, tetap dukung dengan cara di subscribe, like, komen, dan di share. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan cukup di sini dulu di kesempatan perjalanan hari ini. Tunggu video motovlog saya berikutnya. Semoga suka dan terhibur. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.